Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya teman-teman di channelnya Eko Gustio Official. Banyak teman-teman yang japri ke saya ya, "Bang, review dong bang aplikasi Prolike. Bang, review dong bang aplikasi Prolike. Bang, gimana sih bang cara depo di aplikasi Prolike?" Nah, di video kali ini aku akan review ya aplikasi Prolike dan sekaligus cara mendepositkannya. Aplikasi Prolike ini adalah aplikasi sama seperti Goins ya teman-teman. Tampilannya pun 90% mirip Goins. Kalian bisa lihat sendiri tampilannya mirip Goins. Di sini ada menu beranda atau halaman, ada juga menu anggota. Dan di menu anggota ini ada juga tingkatannya ya teman-teman. Kalau di Goins dia ada staff, ada pengawas, dan seterusnya. Kalau di Prolike dia ada VIP 1, VIP 2, dan VIP 3. Dan menu tugas. Nah, menu tugasnya di aplikasi Prolike ini sama ya teman-teman cara kerjanya. Kalian hanya me-like ya postingan di Instagram. Bisa itu Facebook, bisa TikTok, bisa YouTube. Dan di aplikasi Goins sama juga ya teman-teman, tapi Goins khusus Instagram. Dan catatan, ini catatan tugas kita ya teman-teman kalau kita sudah mengerjakan misinya. Dan ini milik saya ini adalah menu profil. Sama ya tampilannya seperti Goins. Nah, kalian bisa lihat sendiri tampilannya sama seperti Goins. Ini adalah aplikasi Prolike. Dan katanya Prolike ini bakal naik ke Play Store. Di sini saldo saya 30.800 karena saya udah mengerjakan misi gratisnya ya. Trial gratisnya itu kalau kita baru daftar itu dapat 5 kali misi 1 hari. Dan trial gratisnya itu 2 hari. Jadi kita bisa dapat 28.000 ya. Karena 1 hari itu kita mendapatkan 14.000. Nah, ini cara mencari uang. Nah, di sini ya, tingkatan penghasilan kita kalau kita mendapatkan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan Prolike ini juga ada Instagram officialnya, YouTube officialnya, Facebook officialnya ya. Karena di sini saya ingin tutorial cara deposit, saya akan beli VIP 1 dulu ya dengan harga 288.000. Sebelumnya kalau kalian mau depo, kalian wajib isi informasi pribadi dulu ya di akun kartu bank ini. Kalian isi dulu nama asli, kata sandi pembayaran. Sebelumnya kalian isi dulu ya teman-teman. Saya isi kata sandi pembayarannya dulu ya karena saya belum mengisi. Saya isi terlebih dahulu. Nah, saya sudah mengisinya ya teman-teman. Kalian bisa simpan pengaturan. Pengaturan berhasil. Dan di sini saya sudah isi kartu bank saya. Oke, langsung aja ya. Kita cara tutorial pembelian misi atau deposit. Yang pertama, kalian langsung klik belanja. Dan di sini kalian pilih offline ya. Kalau aku sih pilih offline. Ini pilih cara pembayaran ya. SIM Niaga dan ini nomor rekening SIM Niaganya. Langsung saja klik pembayaran langsung. Nah, di sini sudah tertera jelas ya nomor pesanan, total, alamat bank, penerima pembayaran, nomor kartu penerima. Di sini kita screenshot saja ya teman-teman biar tidak lupa.
dan kita salin nomor kartu penerima. Nomor kartu penerima ini adalah nomor rekening penerima ya teman-teman, dengan nama penerima pembayaran Abdurrahman Sidik. Kita salin nomor kartu penerimanya ya teman-teman. Kita salin, kalian sudah berhasil. Nah, di sini saya deponya melalui internet banking ya teman-teman. Kalaupun kalian dari ATM juga bisa sama dengan cara ini. Langsung saja kita masuk ke menu internet bankingnya. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Kita langsung saja klik transfer. Transfer ke bank lain. Tadi pakai bank SIM Niaga. Ke rekening SIM Niaga. Masukkan nomor rekening yang sudah kita salin tadi ya teman-teman. Kita klik OK. Dengan jumlah 300.000 ya teman-teman. Saya ingin deposit 300.000. Oke, nomor referensi kita masukkan saja jumlahnya, jumlah dari deposit kita.